Selamat pagi adik-adik semua. Wah, gak kerasa sebentar lagi kita mau ngerayain Natal. Makanya coba lihat baju Lause. Udah baju warna merah kan? Karena sebentar lagi kita mau menyambut hari Natal. Dan kita kembali bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah meskipun secara online ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Ya, sikap yang baik, karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Oke, yuk semuanya kita mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala, kita mau memulai ibadah kita dengan doa. Lause akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah. Mohon Tuhan menyertai ibadah kami serta ampunilah setiap dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, semuanya yuk kita mau puji nama Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita karena kasih-Nya itu sangat besar untuk kita. Lebih tinggi dari langit dan lebih dalam daripada lautan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Nyanyikan lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Segalanya. Yuk semua tepuk tangan. Puji Tuhan karena Tuhan kita sangat mengasihi kita. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita mau nyanyikan satu pujian yang juga ingatin sama kita bahwa kita ini adalah ciptaan yang sangat berharga. Bahkan burung dan bunga pun dipelihara olehnya, oke? Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Burung pipit yang kecil dikasihi.
Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lose Ivana ya. Senang sekali di bulan Desember ini Lose bisa bertemu dengan kalian untuk membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, karena bulan ini bulan Desember, Lose pun juga ingin menceritakan kisah Natal ya. Nah, tapi hari ini kayaknya kalian semua pasti sudah sering mendengar cerita Natal ya. Karena itu Lose ingin menampilkannya dalam bentuk yang berbeda ya. Mari kita simak cerita berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia menjadi terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan berkuasa dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Nah, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya Zakaria. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata,
menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah, tadi kalian sudah melihat ceritanya ya. Apa yang bisa kita perhatikan dari cerita tersebut? Apa reaksi Zakaria ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepadanya bahwa dia akan punya anak? Ada yang tahu? Ya, Zakaria tidak percaya. Dia bilang, bagaimana mungkin? Karena aku sudah tua ya, istriku juga sudah tua. Mana mungkin aku punya anak? Dia tidak percaya. Lalu Tuhan memberinya tanda bahwa Zakaria menjadi bisu sampai pada saat Yohanes itu dilahirkan. Nah, itu Zakaria ya. Nah, sekarang kita perhatikan Maria. Ketika Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel, ya, diberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria memang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami. Tapi pertanyaan Maria itu bukan karena dia tidak percaya anak-anak, tapi karena dia masih belum mengerti bagaimana caranya ya. Waktu itu ibu Maria ini belum menikah, dia bingung loh bagaimana seseorang perawan yang belum menikah bisa punya anak ya. Ternyata malaikat itu menjelaskan bahwa kuasa Tuhan akan menaungi Maria ya, jadi dia bisa mengandung Yesus dan melahirkannya. Dan Maria menerima semuanya itu dengan tulus hati. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ya. Waktu Maria diberitahu seperti itu, dia menerima ya semuanya ya. Bayangkan kalau misalnya kalian yang menjadi Maria. Mungkin kalian ada yang berpikir ya, wah bagaimana ya nanti kata orang. Aku kan belum bersuami, kalau misalnya aku hamil nanti bisa dimarahi ya sama orang, bisa diadili. Bahkan kalau di zaman dahulu itu sebenarnya hukumannya adalah hukuman mati kalau ketahuan ada hamil di luar nikah ya. Tapi di luar itu semua, di luar pemikiran itu semua, Maria tetap mau menerima itu dengan sukacita. Nah, ternyata kalian tahu ya, seluruh kisah Natal itu Tuhan bekerja dalam setiap detail dan membuat semuanya itu menjadi indah. Kita mau belajar dari cerita hari ini ya, seperti Ibu Maria yang dia mempercayai pesan Allah ya, ketika malaikat datang memberitahu dia, kamu ini yang akan terjadi padamu. Dia percaya dan dia menerima itu dengan sepenuh hati. Nah, bagaimanakah dengan kita? Kalau Tuhan menyuruh kita sesuatu, apakah kita mau percaya pada Tuhan dan melakukannya? Gitu ya, kita mau belajar seperti Ibu Maria. Ibu Maria ini dia mau taat dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu hari ini kita juga mau belajar tentang nama Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar tentang nama Tuhan, yaitu penasihat ajaib. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan kita Alkitabnya ya, sorry, firman-Nya itu supaya kita bisa belajar, kita bisa tahu betapa besar kasih Allah buat kita. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup bagi Dia. Ya, Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib kita. Oke, sekarang kita akan ayat hafalan ya, buka Alkitab kalian di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayo dihafalkan ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sampai di sini dulu belajar firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Maria Tuhan. Maria ini ketika dia menerima berita dari Tuhan, dia mau menerimanya dengan ikhlas, dengan tulus hati. Dia mau percaya kepada Tuhan dan taat sepenuhnya.
Tolong ajar kami Tuhan supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang percaya dan taat sepenuhnya seperti Bu Maria ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gadis so good, gadis so good, gadis so good, is so good to me. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu adik-adik bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa lakukan transfer ke rekening GKA Gloria Fajar. Atau yang kedua, adik-adik bisa scan QR berikut ini. Ibadah kita udah selesai, untuk itu yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri. Ya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Wah hebat, adik-adik semua bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Nah ibadah kita udah selesai, tapi Lause ada pengumuman nih. Adik-adik, tanggal 25 Desember nanti kita akan ada Natal Sekolah Minggu. Jadi kalau bisa yuk kita semua datang secara onsite. Ibadah akan dimulai jam 9:15, oke? Jadi ditunggu ya kehadirannya supaya kita bisa sama-sama merayakan ibadah Natal kita, oke? Dan juga jangan lupa untuk share video ibadah kita ke teman-teman ataupun saudara yang mungkin hari ini belum beribadah, ya. Itu saja pengumuman dari Lause. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.